wabarakatuh. Halo sobat-sobat, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam lindungannya ya. Kali ini aku bakal update lagi unit terbaru yang ada di tempatnya Ahmad Faisal. Lokasinya ada di mana sih? Lokasinya itu ada di Kencong, Jember, dekat dengan Dira. Nah, jadi buat sobat-sobat ini yang sudah tahu Dira Kencong, kalian dari situ tinggal belok kiri aja, lurus kurang lebih ya 300 meter sampai ada perempatan pertama yang tengahnya itu ada tongnya. Kalian belok kiri, lurus kurang lebih 200 meter. Nah, lokasinya itu ada di kiri jalan. Harganya cukup istimewa. Gak usah ragu-ragu, kalau kalian mau tanya-tanya langsung bisa melalui WhatsApp atau telepon, atau bisa hubungi saya lewat sosial media saya, ada IG, ada Twitter, Facebook, TikTok, dan lain-lain. Oke, mudah banget. Jadi gimana, kalian masih ragu? Gak usah, langsung aja datang ke sini, harga istimewa kok. Oke, langsung aja ikuti terus dan tonton sampai habis, jangan sampai di skip. Terima kasih. Oke sobat, di sini ada mobil Datsun. Kebetulan mobil Datsun ini Datsun Go Panca warna hitam. Mobil ini cukup istimewa, sudah dilengkapi dengan body kit atau body mold. Mari kita kelilingi dulu untuk unit Datsun Go Panca. Baknya cukup tebal, bisa kita lihat bareng-bareng tuh kan. Tampak dari belakang seperti ini mobilnya, tahun 2016. Tampak dari sebelah kiri seperti ini. Harga murah meriah aja, hanya 75 juta pajak panjang sudah sah menjadi milik Anda. Oke, kita intip untuk interior sendiri. Nah, ini seperti ini untuk interiornya. Dashboardnya cukup bersih. Untuk kursinya agak kotor, tinggal di salon aja mobil ini akan semakin kinclong. Tuh, terdiri dari 3 baris. Oke, kita cek untuk kilometer sendiri. Kilometernya 50.000. Nah, mari kita intip untuk baris kedua. Nih, untuk baris 2 seperti ini. Ini hanya perlu di salon, mobil ini langsung bersih. Oke, terima kasih buat kalian yang berminat, langsung aja dibeli, harga murah meriah aja, hanya 75 juta. Nih, pajak masih panjang ya. Silakan, terima kasih. Oke, sobat, di sini ada mobil produk dari Daihatsu, yaitu mobil Sigra. Nih, kebetulan novelnya sangat cantik banget ya. DK1275 AAA. Nah, ini letter Bali, warna hitam, tampak dari depan seperti ini. Kebetulan pajaknya ini bulan 12 tahun 2020. Jadi telat satu kali ya. Kalau terima hidup bisa. Kita kelilingin dulu untuk unitnya seperti ini. Ini seperti ini ya, unit dari mobil Sigra. Tahun 2019. Oke, mari kita cek untuk interiornya sendiri seperti apa. Oke, jadi masih cukup bersih ya. Kebetulan ini mobilnya sudah ready, siap dipakai. Untuk setirnya aja masih kasar, jadi masih enak, siap dipakai. Coba kita intip untuk kilometernya sendiri berapa. Nih, kilometer masih cukup rendah, hanya 7.000. Wow, istimewa banget. Nih dia untuk dashboard-dashboardnya seperti ini, untuk kursinya seperti ini. Ini kotor, hanya perlu disalon. Kalau udah disalon ini udah bersih kok. Nih untuk bawahnya seperti ini, karpetnya juga masih ori, ada tulisan Sigra-nya. Untuk atapnya, nih plafonnya, plafonnya seperti ini ya, terdiri dari 3 baris. Coba kita intip untuk baris kedua. Nih kondisi door trimnya seperti ini, masih bagus. Ini untuk baris keduanya seperti ini. Nah, tuh untuk belakang, coba kita intip dari baris ke belakang. Oke, ini dia tampak dari belakang. Harganya murah meriah aja, hanya
89.500 untuk dalam kondisi pajak mati, pajak telat satu kali. Tapi kalau kalian mau terima hidup, murah meriah aja, hanya 92 juta. Silakan kalau berminat langsung aja hubungi saya, nggak usah sungkan-sungkan. Nah, ini untuk kondisi mesinnya seperti ini ya. Mesinnya juga cukup kering, bagus. Bisa kita lihat bareng-bareng. Nih. Oke, terima kasih. Semoga berjodoh ya. Oke, sobat. Ini ada mobil Xenia, produk dari Daihatsu, tampak dari depan seperti ini. Kebetulan mobil ini letternya DK Bali. Nah, tampak dari depan seperti ini, kita kelilingi dulu ya. Oke. Nah, kebetulan mobil Xenia ini sudah ada lampu Xenia. Istimewa, silakan kalau tertarik langsung aja dibeli. Kita kelilingi dulu untuk unitnya ya, biar kalian marem lihatnya. Sudah dilengkapi dengan topi, tipenya R. Tahunnya 2012, pemakaian tahun 2013. Tampak dari belakang seperti ini. Nah, dari sisi kanan seperti ini. Mari kita intip untuk interior sendiri seperti apa ya. Oke sahabat, nah ini untuk door trimnya seperti ini. Masih bagus, mulus. Untuk dashboardnya seperti ini ya. Oke, untuk platformnya itu dia. Seperti itu, terdiri dari 3 baris. Ini untuk baris yang pertama seperti ini. Ini karpetnya juga sudah masih ori, ada tulisannya Xenia. Kita cek untuk kilometer sendiri. Oke, mari kita cek. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kilometer masih cukup rendah, hanya 67.287. Coba kita lihat untuk baris kedua. Oke, baris kedua seperti ini. Ini door trimnya seperti ini ya. Untuk interiornya, bawahnya karpetnya masih orisinil, ada tulisan Xenia. Cukup bersih mobilnya, siap pakai saja. Nih, mari kita intip langsung dari baris terakhir. Nah, untuk bahan-bahannya masih bagus ya, masih cukup tebal ini. Nih, silakan kalau tertarik langsung aja dibeli. Oke, ini karpet belakang juga masih orisinil, ada tulisan Xenia-nya. Mobilnya cukup bersih, silakan kalau tertarik langsung aja dibeli ya. Harganya murah meriah aja, hanya 99 juta mobil ini sudah sah menjadi milik Anda. Terima kasih sobat-sobat. Oke sobat, di sini ada mobil Xenia. Kebetulan mobil Xenia ini produk dari Daihatsu. Ini dia warna putih, warna yang sangat diidam-idamkan oleh masyarakat saat ini. Tampak dari depan seperti ini ya mobilnya, masih sangat istimewa, sudah dilengkapi dengan variasi-variasi. Tuh, mari kita kelilingi dulu untuk mobilnya. Kebetulan mobil Xenia ini tahun 2017. Nih, R. Platnya D, Bandung. Nah, tampak dari belakang seperti ini kondisinya. Mari kita langsung intip untuk interiornya sendiri. Nah sobat, seperti ini ya mobilnya. Mobilnya masih sangat bagus banget. Nih untuk door trimnya, ini untuk dashboard-dashboardnya seperti ini. Nah untuk platformnya sendiri seperti itu, terdiri dari 3 baris. Oke seperti ini ya. Ini untuk baris pertama. Oke, mari kita cek untuk kilometer dari mobil Xenia tahun 2017 ini. Ini dia, kilometernya masih cukup rendah, hanya 39.000 aja. Oke, mari kita intip baris selanjutnya. Ini untuk baris kedua, door trimnya seperti ini. Masih ada tulisan Xenia ya, untuk bawahnya ini masih ori. Tampak dari baris kedua seperti ini depannya. Oke, coba kita cek dari baris ke belakang, baris paling belakang sendiri.
Oke sobat, jadi seperti ini kondisi mobil Xenia-nya. Silakan buat kalian yang tertarik dengan mobil Xenia tahun 2017. Pajaknya ini sampai bulan 6 tahun 2020, harga murah-murah aja hanya 117 juta. Nanti ini akan bonus pelek racing ya. Terima kasih. Oke sobat, di sini juga ada mobil Sigra. Kebetulan mobil Sigra ini tipe D. Tahun 2019, tahunnya juga masih cukup muda banget ya. Nih, mobilnya tampak dari sebelah kanan seperti ini. Warnanya warna silver. Nah, kita kelilingi dulu mobilnya biar kalian cukup puas saat melihat mobilnya. Ya, kita kelilingi dulu untuk mobilnya. Kebetulan mobil ini nopolnya L Surabaya. Langsung aja kita lihat langsung dari belakang. Nah, tampak dari belakang seperti ini mobilnya. Untuk platformnya cukup istimewa, bersih. Mobil ini terdiri dari 3 baris saja. Nah, untuk baris kedua seperti ini, door trimnya juga cukup bersih. Ini insya Allah tidak mengecewakan buat kalian yang berminat dengan mobil ini. Oke, untuk baris pertama. Nah, untuk selanjutnya ini, baris pertama. Seperti ini mobilnya. Oke, ini dia dashboardnya juga cukup bersih. Seperti ini mobilnya. Oke, silakan yang minat langsung aja dipinang ya mobilnya. Kebetulan mobil ini kan 3 baris, harga istimewa hanya 89 juta aja kalian sudah menikmati mobil ini dan sudah sah menjadi milik Anda. Silakan. Ternyata gratis ya. Dan oh ya, pajaknya panjang. Oke. Di sini ada pickup juga sobat. Kalau kalian butuh buat kerja, ini pickupnya siap untuk menemani pekerjaan kalian. Kebetulan pickup ini warnanya hitam, tampak dari sebelah kiri seperti ini. Oke, ini belakangnya seperti ini, masih sangat bagus, orisinil. Kebetulan mobil ini tahunnya 2019, masih sangat muda. Namanya Suzuki Carry, punya Futura. Oke, langsung aja kita intip untuk dalamnya sendiri. Ini dia sobat, mobilnya seperti ini, door trimnya bagus banget ini, baunya aja masih seperti orisinil, setir-setirnya, kulit jeruknya juga masih tebal banget. Kebetulan ini kilometernya juga masih rendah, 30.000, saya lupa nggak bawa, platnya B Jakarta. Tampak dari atas seperti ini, harganya murah meriah aja, hanya 92 juta, pajaknya bulan 10 2020. Terima kasih, kalau berminat langsung aja dibeli ya. Oke sobat, itu dia terkait unit-unitnya. Bagaimana, kalian tertarik? Pasti tertarik lah. Kalau tertarik, kalian langsung aja datang ke sini atau kalian bisa beli secara online, tinggal hubungi saya lewat WA atau sosial media saya yang lainnya. Oke, kami tunggu kedatangan kalian. Mari kita dukung usaha saya, usaha kalian, usaha kita semua agar semakin berkembang, karena tanpa kalian kita ini, saya pribadi juga bukan siapa-siapa. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sukses dan sayang.